JKT48 Summer Festival. Hai, aku Shani. Dan dukungan kalian. JKT48 Summer Festival ini dapat terlaksana juga berkat dukungan dari PM. Teh Pucuk Harum Official Tea Partner, J Trust Bank Official Bank Partner, kita ulang gimana? Mohon maaf semuanya, tadi ada kendala sedikit. Semuanya selamat datang di JKT48 Summer Festival. Aku Shani. Aku Gracia. Aku Zi. Dan aku Kristi. Untuk seluruh penonton yang telah hadir di Tennis Odol Senayan, terima kasih atas kedatangannya dan dukungan kalian semua. JKT48 Summer Festival ini dapat terlaksana juga berkat dukungan dari Nivea Men Official Face Wash Partner, Erigo Official Apparel Partner, Teh Pucuk Harum Official Tea Partner, J Trust Bank Official Bank Partner, dan Poshman Official Perfume Spray Partner. Beberapa saat lagi acara akan dimulai, tapi sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk kalian semua. JKT48 Summer Festival merupakan sebuah event perayaan musim panas di mana kita semua akan bersenang-senang bersama melalui dua buah pertunjukan, Nami dan Hanabi. Demi kelancaran pertunjukan ini, kami mohon kepada seluruh fans untuk tetap tertib selama acara. Tidak membawa dan menggunakan lampu berukuran besar maupun gerakan yang berlebihan. Untuk seluruh pengunjung yang berada di dalam area venue, mohon untuk tidak berdiri dari tempat duduk selama acara berlangsung. Akan ada kemungkinan kalian akan basah, jadi mohon untuk mempersiapkan jas hujan ya. Halo semua!
Yeah.
Liburan sama
summer gitu gak sih? Iya. Iya ada. Kan summer holiday gitu. Yeah. Kalau misalnya di Indonesia ada summer holiday, aku pengen tuh kayak road trip gitu keliling-keliling pantai-pantai Indonesia yang bagus-bagus. Tapi kalau di Indonesia ada libur summer, kita libur terus dong. Oh iya ya. Kayak mana di Januari Desember. Oh iya. Libur terus nanti. Libur setiap hari summer. Coba kalau aku. Cili. Kalau summer itu enaknya main warnet. Waduh, main warnet. Eh, Cili. Beda. Aja. Oh, iya, boleh. Atau enggak aktivitas yang membangun deh, berenang. Berenang. Oh, iya. Jadi kayak menyehatkan tubuh kita juga gitu ya. Betul, biar ya, makin tinggi juga aku. Iya. Tapi ada yang sama juga enggak sih karena summer kan panas ya di luar. Jadi kayak maunya tuh di kasur aja gitu. Iya, iya itu kayak aku banget tuh. Semuanya yang ada di sini lebih tepatnya kayaknya. Itu kita sebenarnya. Iya, ya. Bener sih. Tapi kalau summer aku tuh pengen deh kayak ngeliat apa sih namanya? Kalau di Jepang tuh ada nggak sih kayak apa ayo? Apa ayo? Petasan, apa sih petasan namanya? Oh, Uchiage. Iya itu. Hanami. Hanami ya. Kayak pengen banget gitu loh ngeliat kayak petasan gitu kalau malam lagi summer. Kayak tahun baru dong. Iya tahun baru. Oke petasan. Samet-samet gini ya, lagi musim-musim kayak gini pasti seru gak sih kalau misalnya ke pantai? Kalian kalau misalnya bisa liburan, kalian mau kemana tuh? Iya, ke pantai seru banget sih pasti. Iya, ke pantai mana Lia? Ya, pantai selatan ya. Gitu ya. Jangan gitu, boleh lah kita pakai baju. Iya, selatan. Jangan gitu. Diculik massal kita. Eh jangan main-main kayak gitu loh, aku gak ikutan ya. Aku juga gak ikutan ya. Enggak, ikutan ya, gak ikutan. Namanya Amanda ya. Aku namun yang sebelah kanan sana ya pokoknya. Catat. Yang ini baik-baik kok. Ya. Tapi waktu itu inget gak sih kita liburan ke Bali? Oh iya. Seru banget. Belum ikutan ya. Kayak relay. Yaudah kalau gitu kita request lagi sama JKT48. Kita adain lagi dong liburan. Ya, udah. Tapi bukan di Bali. Ya. Tapi aku mau request jangan pas aku presentasi ya. Tolong. Sesuaikan jadwalnya. Nanti kita atur jadwal. Ya. Siapa yang mau ngatur jadwalnya? Yote. Boleh lah ke Maldives gak sih? Wow, jauh. Seru banget. Gak ini ya. Wah, tapi sebenarnya sebelum ke pantai luar negeri aku pengen mengeksplor pantai dalam negeri sih. Yeah. Raja Ampat gak sih? Iya, semua. Labuan Bajo gak sih? Kata Yote nanti mikir-mikir dulu ya. Aku pikir-pikir dulu ya. Yote. Boleh dong. Kalian gak ada yang mau ke gunung gitu guys? Panas. Tapi kan kita waktu shooting point itu ke bukit walaupun panas-panas. Tapi itu panas banget. Tapi bagus, jadi kayak panasnya terbayarkan. Tapi aku tim gunung daripada tim pantai. Pantai lah. Gunung lah. Gunung. Siapa yang pantai? Pantai yang angkat tangan. Pantai. Siapa gunung angkat tangan? Di rumah. Sama-sama nonton sama festival aja. Promosi terus. Coba dong terakhir makanan yang paling cocok buat musim panas apa nih? Durian. Es krim. Ice cream. Boleh. Es kepal. Teh pucuk gak sih? Teh pucuk. Boleh. Aja kali ya ke pertunjukan berikutnya. Semuanya selamat menikmati.
malahan yang indah. Kira-kira kira sambil main skateboard dan jalan melewati.
selalu di saat-saat yang seru. Hanya diriku ditinggalkan seorang diri. Padahal sebentar lagi cintaku kan tersampaikan. Pasti akan segera lepas, jadi ingin mengejarnya. I love you baby. Bagi-bagi. Iya, bisa. Karena berair. Iya. Jadi kita bisa
jadi, penonton yang tahu nggak kenapa semangka? Enggak. Ayo. Oke, jadi aku kasih tahu ya. Jadi kenapa buah semangka itu identik dengan musim panas? Karena di Jepang itu, orang-orang Jepang itu kalau misalnya musim panas, mereka suka makan semangka karena dia itu mengandung banyak air, jadi tidak dehidrasi gitu kitanya ya. Jadi seger gitu ya, Gri. Iya gitu. Apalagi panas-panas gini ya, utuh yang seger-seger. Iya, ya, semangat sampai gitu. Es batu ya. Terus ya. Kita mau ngapain sih, mau makan atau mau ngapain nih? Iya, tapi di Jepang itu selain dimakan, ada permainan menggunakan semangka, yaitu... Apa tuh? Suikawari! Apa itu sih? Gimana tuh dia? Gimana tuh dia? Apa itu tuh, Michelle? Jadi Suikawari itu adalah game jadi memecahkan semangka gitu ya. Kalian udah pada tahu belum? Wow. Kayaknya abis ini kita harus bagi-bagi semangka bareng gak sih? Iya. Cuma satu biji emang cukup. Kita main dulu. Abis itu kita bagi-bagi. Ya. Jadi gini, cara mainnya aku akan bagi dua tim. Yang sebelah kanan aku akan menjadi tim? Hijau. Oke, tim hijau. Dan yang sebelah kanan tim hijau. Punya merah. Kira tim hijau. Gak apa-apa. Itu akan menjadi tim hijau dan sebelah kiri kalian itu akan menjadi tim merah. Oke, jadi di permainan ini akan ada dua perwakilan dari dua masing-masing kubu gitu. Dan mereka akan ditutup matanya, udah gitu diputar. Dicelup. Bukan. Beda. Udah gitu nanti pung gitu. Nanti yang berhasil memecahkan semangkanya memenangkan game ini. Oke, dapat hadiah enggak tuh? Hadiahnya dapat hadiah enggak? Dapat semangat juga. Dapat hadiah enggak? Boleh. Coba silakan dirundingkan siapa. Ya. Ayo nyung sama kan. Sini. Homping palayung gambreng. Siapa? Jadi yang dari kelompok ini siapa? Ai. Mana bisa deh, Dek? Gak tau nih, kita coba. Kau hitam, kuning. Kuning. Aku kuning. Aku kuning. Kita kuning. Mereka kuning. Ika hijau. Hati-hati loh, Cisani. Lihat nih, Cisani. Oke, kamu tim merah ya? Iya, aku tim merah. Iya. Coba yang dukung tim merah mana suaranya? Jadi kita bakal tutup mata Alia. Oh, aku tutupnya mandiri ya? Iya nih, aku tutupin. Ya lama. Jin. Oke, mic-nya boleh dipegang. Kalian ada yang mau coba gak guys? Aku belum coba. Oke. Kalau misalnya mau nyoba nanti di fan on board. Kalian tuh boleh membantu ya untuk mendistraksi dia ya. Oke, itu mah udah tugas kita guys. Jadi aku masih di poster. Pegang dulu, pegang. Kakak Grisel, ada lagi. Grisel, tukarnya jangan. Berkali-kali ya, soalnya ini darah rendah. Oke, di sini ya semuanya. Batasnya ya. Di sini ya. Oke, siap. Oke, kita pukul ya. Oke. Bayangkan ini. Pegang. Kita putar-putar dulu sini. Mundur. Oke, kita berputar dulu ya. Ayo. Satu. Dua. Ayo penontonnya. Kiri.
kita main lagi. Masa langsung menang? Gak seru banget. Gimana, gimana? Valid itu. Seharusnya kamu tadi pertama. Kita kasih kesempatan ya buat kemarin. Kesempatan tidak datang dua kali ya. Gak apa-apa, tapi nanti kita makan bareng-bareng, kita berbagi. Kita kalah sebelum bermain ini namanya. Tau gak sih, Grisel, aku udah berburuk thinking gitu. Berburuk thinking. Kalian berburuk sangka. Kalian mau lihat hasilnya gak? Red flag, guys. Cewek kuat ini. Oke deh, berarti maaf ya kamu tidak mendapatkan kesempatan ya. Iya, anak kecil gak main. Anak kecil. Tetap semangat ya. Jadi gimana kalian menang? Perasaannya nih, Alia, berarti apa? Terbukti ya guys, kita tuh harus green flag, jangan red flag ya. Iya. Gimana Alia? Jadi gimana rasanya? Kalian tuh harus belajar dari anak perempuan yang kuat, dari orang tua yang gak punya anak cowok. Bercanda, di sini ada papa aku, jadi bercanda ya, Pak. Mana papa saya? Bercanda. Gimana kalian kalah? Gak apa ya. Kita belum. Gak apa-apa, next. Kita gak dibully sama yang hijau. Nanti aja kita bully, nanti aja. Kita tuh, kayak merah tuh sebenarnya bukan red flag, tapi tuh hot. Iya kan? Ayo gimana nih? Green itu kita alam, cinta alam. Siap, bro. Tapi gak apa, kalah menang yang penting bisa memenangkan hati kalian, yoi ya. Jiko aku tuh. Jiko siapa ini? Jiko siapa itu? Aduh, kunang-kunang. Apa sayang? Yuk. Sayang-sayang Grisel. Kenapa emang gak boleh? Gak boleh, kan sama aku doang bolehnya. Oke, Gracie, gimana nih Gracie? Semangat gak nih? Masih pada semangat gak? Masih. Oke. Nah, karena abis ini masih banyak keseruan yang lainnya, mulai sekarang kalian bisa merekam gerakan HP kalian. Wow. Ayo keluarkan HP kalian, guys. Tuh udah langsung pada keluarin semua tuh. Iya nih, tadi nih. Tuh HP-nya langsung pada siap semua. Siap-siap kan Kevin aslinya ya. Oke. Apakah kalian sudah siap? Siap buat ya, harus siap ya, karena sudah boleh menggunakan handphone sekarang ya. Betul. Karena masih banyak kegiatan yang lebih seru dari sekarang. Ayo tanpa berlama-lama kita lanjut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Thank you.
Selamat.
festival sekarang, udah perosotan gitu-gitu. Tapi bedanya kan kalian di daratan. Yeah. Nah kalian tuh di air. Jadi tuh pernah. Jadi bagian yang depan ini tuh kolam renang gitu loh. Masya. Berarti nanti disediakan pelampung ya. Betul. Oh, yeah. Tapi lu kecilnya sambil berenang. Oh iya. Wow. Yeah. Aduh, oh, Ella gimana Ella? Berarti kita koreonya juga di kolam renang dong? Iya. Susah ya? Lagi pelampung. Gimana gak susah ya? Aku boleh dong, aku boleh. Kan kalau summer festival itu panas ya kayak sekarang. Waduh. Waduh, waduh. Kalau aku pengennya ngadem dulu sekarang. Panas. Gak, kalau aku ini, itu kan pada ngadem kan akhirnya. Ya kalau aku pengen summer festivalnya itu kita minum es jeruk. Jadi, wow. Jadi kita tuh kayak temanya tuh jeruk-jeruk gitu loh. Kayak ada yang mau es jeruk tuh. Keren loh. Boleh ya? Keren. Kayak gitu. Jadi kita kayak temanya tuh es jeruk summer festival. Wah, gitu. Aku pengen juga. Boleh. Tapi tuh, aku nggak mau es jeruk. Aku maunya semangka. Kalau aku maunya strawberry pisang. Acara summer lagi tapi di pantai. Wih, kebayang panasnya. Terus ini gak sih, ya? Mereka nontonnya bukan di kursi, tau gak sih yang kayak di pantai-pantai yang buat tanning? Iya. Yeah. Wih, ini ya. Itu seru banget gak sih? Pantai, seru. Pantai Indah Kapur. Jauh. Di sini ada yang dari luar kota gak sih? Aku pernah kepikiran buat bikin summer festival tapi di gunung. Buset. Kita sama matahari ya. Iya, itu kayak selangkah lebih dekat dengan matahari. Iya, kan dia merasa banget summernya kan. Tapi dingin gak sih kalau di gunung? Tergantung gunung apa tuh. Tergantung gunungnya sih lah sebenarnya. Gunung ya guys ya. Waduh. Oke. Abis ini jangan cek TikTok ini ya. Oke. Mention TikTok guys. Kalian masih mau lanjut untuk panas-panasan? Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke lagu yang berikutnya. Selamat menikmati.
kaget. Tapi pasti semuanya di sini pada senang ya bisa ngelihat Gen 11 membawakan lagu yang pertama kali dibawakan oleh JKT48 di Jepang. Betul. Udah lama banget. Betul. Dan lihat Kamelody juga lo joget-joget dengan ceria. Seru gak sih? Seru banget. Aduh. Tapi kayaknya, iya, seru banget. Kenapa Gracia? Nostalgic banget gak sih kalau lihat Kamelody? Siapa di sini yang kangen sama Kamelody? Akhirnya kita bisa melihat Kamelody perform lagi ya. Lucu banget gak sih? Gemes. Emang Kamelody umur berapa sih? 13 tahun ya? Sama kayak 17. 17 tahun ya. Terus saya bukunya disamain gitu sama Gen 11. Iya, lucu banget. Terus liriknya juga diganti ya. Oh iya. Iya, lucu banget. Jadi kita mau ngomongin apa nih hari ini? Neil, mana Neil? Lupa. Oh gak ada, Neil juga. Ngomongin teteh kan jadinya. Nah, oh iya tadi kan mereka tuh bawanya kan pakai seragam sekolah. Betul. Ngomong-ngomong seragam. Aha. Kita bisa lihat di sini kalian semua seragam ya. Seragam, betul. Nah, semuanya tuh pada pakai baju-baju ala-ala summer gitu. Iya keren banget sih. Ya di sebelah sana gendit banget jadi lihat ya. Coba ya. Tapi ya dilihatnya di sini semua outfitnya keren-keren karena emang festival summer ya luar biasa. Gimana tapi hari ini seru kan? Seru gak? Seru banget. Kita lihat dari atas tadi waktu yang bagian JKT Festival sama Julian. Wah seru banget di sini. Seru banget. Siapa yang basah? Semua. Aku. Basah. Bawa baju ganti gak? Bawa kan. Oke, ngomongin apa sih outfit? Oh, ngomong-ngomong outfit. Seragam ya kan? Okay. Outfit. Ngomong-ngomong seragam, ngomong-ngomong outfit, ngomong-ngomong OOTD. Yes. Kira-kira nih menurut kita di sini, kalau misalnya summer tuh OOTD-nya tuh bagusnya kayak gimana sih? Supaya ini enak banget, gue kayak Beyonce dari tadi. Karena apalagi di sini kita kayak gini. Coba kalau teater kayak gini ya, Bu ya. Sini. Masuk angin lah kita lah. Coba, siapa yang mau jawab duluan nih kalau misalnya summer, enaknya tuh pakai baju apa? Gracia. Aku? Iya, Gracia nih. Kalau aku, kalau summer tuh kan identik dengan cahaya matahari ya, guys ya. Betul. Iya, jadi menurut aku cocoknya pakai baju warna-warni. Colorful, kayak misalnya atasnya hijau, bawahnya kuning gitu. Wah, itu mah. Sepatunya merah gak? Merah, iya, kuning, hijau, kuning, yang biru. Topinya ungu. Gitu ya. Iya itu lucu banget loh. Makin lari makin summer ya. Botol minumnya apa? Botol minum ungu. Oh. Gracia itu ya. Semuanya serba warna-warni. Coba lagi sih, kita. Aku paling penting topi sih. Topi. Karena kadang kan silau ya kalau misalnya siang-siang. Silau tuh kan banyak yang pakai topi. Jadi topi itu summer item. Terpenting. Summer betul. Item terpenting. Betul sekali, benul. Betul. Iya. Coba lagi. Aku mau jawab. Iya boleh. Kalau aku summer itu aku paling suka pakai dress atau mini dress yang emang membuat badan kita itu apa ya terpapar sinar matahari gitu loh. Kayak kalau misalnya Gracia itu gak suka banget terpapar sinar matahari tapi aku suka karena menurut aku kan matahari. Jadi kayak berteman dengan matahari itu kayak. Ya ampun gak apa-apa. Kalau menurut aku sih kalau summer itu bagusnya pakai crop top. Waduh. Semakin crop, semakin top. Benar. Benul. Betul. Yes kan? Tadi kalian bisa lihat tadi kita pas ponytail bajunya keren-keren kan? Keren. Nah itu kita gunting-gunting. Sis, mohon maaf nih ada live streaming sis. Halo ibu. Ayah. Coba lagi. Cika. Aku kalau misalnya summer banget itu benar kayak Kak Siska, semakin crop semakin top gitu. Stop dulu. Kamu mah ikut-ikut aku. Oh dia mah ikut-ikut aja. Tapi aku juga bisa kena sinar matahari. Tuh kan gitu. Enak kan kira-kira sinar matahari. Jadi aku sama kayak Cige. Sama kayak aku. Jadi jawabannya makin lari makin summer. Mantap Cika. Makin lari semakin summer. Kalau Cica nih. Cici. Semakin crop top. Aku mah simpel aja sih kaos. Bener gak sih aku tuh suka banget pakai kaos oversize gitu sama. Iya itu mah dia banget. Sama koneng. Aku koneng. Ini kuning semua ya.
semuanya aku kuning, kuning ya, makasih ya. Aku sih, kuning. Ini menyerang mulu deh, Gek. Aku, untung aku gak kuning hari ini. Tadi udah kuning. Iya, pokoknya kaos aja sama celana pendek yang simple tapi adem. Terus, ya, simple. Tetap sempurna. Tetap kok, tetap. Apapun itu tetap sempurna. Sesimpel apapun cari, tetap sempurna. Eh, tapi sunglasses tuh perlu banget gak sih, guys, kalau summer? Betul. Setuju gak? Betul. Setuju. Setuju gak? Setuju banget. Kalau misalnya pakai sunglasses tuh biar gak silau gitu loh. Kan silau ya, karena paparan cahaya Siska. Wih, cahaya Feni. Cahaya Shani. Cahaya Chika. Cahaya penonton. Cahaya Gita. Oh iya, cahaya Gita. Oh my God, seru banget. Gita, ayo mencair dulu yuk, Gita yuk. Yuk, mencair ayo. Ayo bisa yuk. Mohon maaf semuanya. Mohon maaf. Oke, karena udah summer banget, udah pada kipas-kipas, kenapa? Hot. Hot. Oh, panas. Hot, ya. Ya udah sabar ya, Bang ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gimana kalau misalnya kita langsung lanjut ke lagu yang makin summer. Let's siap go. Semuanya? Let's go Summer Fest. Let's go. Let's go. Let's go. Selamat menikmati. Oh,
halaman sekolah yang lama tak kunjungi, palang senam yang membuatku rindu. Apakah benar sependek ini, cuma setinggi pinggang saja?
gimana semuanya hari ini seru gak? Seru! Oke, tapi sayangnya sebentar lagi kita akan memasuki lagu yang paling terakhir dari show 1 NAMI pada hari ini. Nanti masih ada show 2 ya? Oke. Okay. Masih ada show 2? Masih ada show 2. Semuanya terima kasih banyak yang telah datang di pertunjukan pertama JKT48 Summer Festival NAMI. Sekarang kita akan membawakan lagu yang paling terakhir. Yang tahu lagunya, ayo kita semua nyanyi bareng dan semoga lagu ini bisa menghangatkan hati kalian, membuat diri kalian bahagia, ditemani dengan langit senja yang cantik hari ini. Semuanya, dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Yuhiwomi Teruka. Apakah kau melihat mentari senja? Thank you for coming, guys! Kita dapat bersyukuri
berakhir sampai di sini. Karena nanti akan ada show 2 Harami. Pasti lebih seru lagi. Kalau gitu semuanya, terima kasih banyak untuk pertunjukan pertama dan sampai ketemu di show 2 nanti. Terima kasih. Pertunjukan pertama JKT48 Summer Festival NAMI telah berakhir. Untuk seluruh pengunjung yang hadir maupun di live streaming, terima kasih atas dukungannya selalu. Sesaat lagi kita akan memasuki break time di mana akan ada beberapa aktivitas kecil untuk menghibur kalian semua sebelum pertunjukan kedua dimulai. Bagi kalian yang ingin meninggalkan area sejenak, kalian dapat mengikuti petunjuk arah maupun arahan staff yang ada agar tetap teratur ya. Pertunjukan kedua akan kita mulai pada pukul 18.30. Sampai bertemu nanti malam ya. Jangan lupa makan dan minum.